Kenapa orang Indonesia kalau cakap saja Malaysia gitu, mereka punya pandangan berbeza gitu. Saya pun tidak faham sampai berkomen artis-artisnya gitu, Indonesia gitu kan, sampai mengatakan Malaysia begini begitu gitu. Saya kira faham. Kalian jangan terkejut gitu ya kan. Ini mungkin kejutan juga lah buat orang Malaysia datang ke Indonesia gitu. Jadi ini biasa banget di Indonesia ya guys ya. Mungkin bagi orang Malaysia akan shock ketika pergi ke Indonesia, tiba-tiba, wah, wah, wah. Di Malaysia ini susah kalian akan dapat seperti itu, guys. Itu pun saya salut juga, gitu. Berarti orang Malaysia punya kesabaran yang sangat tinggi, sangat patuh kepada undang-undang, gitu. Itu orang Malaysia. Jadi, kalian jangan salah paham sama di orang, gitu, ya kan, guys. Jangan sepele dengan orang Malaysia, sebab orang Malaysia ini punya integriti yang sangat tinggi, punya pemahaman yang sangat tinggi, mempunyai tata tertib yang sangat tinggi, mempunyai adab yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian di Instagram. Banyak sekali yang request dan ya saya tidak bisa memungkiri bahwasannya saya itu senang ya. Saya itu bahagia kalau teman-teman nge-request ke saya. Semoga teman-teman semua yang nge-like video ini masuk surga dan juga yang subscribe dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tanpa berlama-lama guys ya, ini hal yang tidak biasa di Malaysia tapi udah biasa banget di Indonesia. Jom kita simak videonya. Let's go. Oke, okay, jangan lupa. Halo guys, like, assalamualaikum. Saya sekarang punya pertanyaan atau penasaran atau gimana gitu kepada netizen Indonesia ya kan. Kenapa ya kan? Kenapa orang Indonesia kalau cakap saja Malaysia gitu, mereka punya pandangan berbeza gitu. Seolah-olah mereka, netizen Indonesia ni seolah-olah pernah datang ke Malaysia gitu kan. Dari dulu sampai sekarang masih punya pandangan yang sama gitu. Saya pun kurang paham gitu ya kan. Padahal kan Malaysia tidak pernah menghujat atau apa ya, kalau kita lihat di media sosial Malaysia kan, kita tidak pernah melihat Malaysia, media Malaysia, netizen Malaysia menghina Indonesia secara keseluruhan ya. Kalau kita lihat di media sosial gitu ya kan, atau dalam pertandingan sukan gitu kan. Tapi kalian ingat tak waktu tim Malaysia pernah main ke Indonesia, betapa ketatnya pengawalan tim Malaysia di Indonesia sampai menggunakan tank askar atau tank tentera gitu yang besi itu ya kan, untuk mengawal mereka keluar dari padang bola gitu ya kan. Saya pun tidak faham sampai berkomen artis-artisnya gitu, Indonesia gitu kan, sampai mengatakan Malaysia begini begitu gitu. Saya kira faham. Kenapa orang Indonesia berpandangan seperti agak sinis lah kepada Malaysia? Saya pun ingin tahu juga ya kan. Mungkin ya kan, banyak orang Indonesia, netizen Indonesia yang belum pernah datang ke Malaysia, kalian tidak tahu Malaysia itu punya aturan-aturan, undang-undang yang sangat ketat. Mereka, rakyat Malaysia ini sangat patuh kepada undang-undang yang dibagi oleh kerajaannya Malaysia. Kalian harus tahu itu. Seperti ya, kalau di Indonesia ya senang saja kita mencari viral-viral ya. Kalau viral aja yang buruk-buruk pasti akan cepat viral. Seperti contoh ya, apalah gitu kan, viral saja udah dipanggil ke stesen TV, udah dipanggil ke prokes-prokes YouTube hebat gitu ya kan. Padahal yang viral itu sangat tidak mendidik sekali guys, sangat tidak penting. Iya kayak yang joget-joget, apa namanya, sekop-sekop. Apa itu guys yang joget-joget itu viral loh. Istilahnya kan ya hiburan sih, lebih ke ya ya pokoknya viral gitu ya mbak ya. Tapi habis itu udah kayak ya ya memang begitu sih. Kalau nggak gitu nggak laku gitu.
sekali untuk kita viralkan. Cukup di viral media sosial sudah cukup gitu, nggak perlu lagi dijemput diundang ke stesen TV, ke diundang ke podcast-podcast yang punya YouTube centang biru gitu ya kan. Aha. Itu tidak penting menurut saya guys, tapi di Indonesia itu viral-viral sangat penting guys. Kalau orang Malaysia nggak tahu ya kan, kalau Indonesia viral juga cepat famous, cepat masuk TV gitu kan, cepat dapat duit gitu ya kan. Itu pun saya pun nak tahu juga kenapa saya pun jadi macam ada pertanyaan juga gitu kan. Dan juga satu lagi ya guys ya, yang saya heran juga ya kan, siapa orang Indonesia, orang Malaysia yang pernah pergi bercuti ke Indonesia gitu ya kan. Kalian jangan terkejut gitu ya kan. Ini mungkin kejutan juga lah buat orang Malaysia datang ke Indonesia gitu kan. Iklan rokok di mana-mana ya kan. Kalian tahu rokok, kalau ada iklan rokok di Malaysia dari zaman dulu lagi pasti ada di bergelegar-gelegar di stesen TV, di sembok-sembok di jalan raya gitu. Artis-artisnya diambil jadi apa? Juru bicara gitu, jadi iklannya gitu kan, pasti ada di mana-mana iklan rokok. Padahal rokok itu udah dilarang juga di Indonesia seperti Malaysia, tapi iklannya ada di mana-mana itu guys. Sangat terbuka sekali di Indonesia gitu kan. Mungkin salah satu kejutan lah buat orang Malaysia datang ke Indonesia gitu ya kan. Iya, saya jarang sekali loh ketika melihat di jalan-jalan Malaysia itu kan, memang jarang sekali kayak iklan rokok gitu. Iya loh. Kalau kita di sini billboard gede-gede gitu kan, itu emang isinya pada iklan rokok gitu. Padahal apa ya dibilang ya? Kalau seperti konser-konser artis nyanyi di mana-mana gitu kan, yang sponsor rokok guys, yang paling banyak yang saya tahu waktu itu ya kan, rokok di mana-mana yang sponsor gitu ya kan. Waktu zaman saya dulu ya guys ya, kalau nak famous, kalau kita cantik atau gimana gitu kan, paling senang dapat sales rokok gitu kan. Sales rokok ini kan orangnya harus berpenampilan menarik kayak model cantik gitu ya. Waktu di zaman itu ya guys ya, banyak sekali orang anak-anak muda pengen jadi sales rokok gitu. Sebab kenapa? Rokok ini kan diorang ni selalu membuat event-event tertentu, seperti dia sponsor nyanyi artis-artis top atau stesen TV gitu kan, dia sponsor. Jadi sales-salesnya ini yang akan datang gitu kan. Jadi mereka ini suka gitu ya guys ya. Tadi itu saya tentang rokok di Indonesia guys. Okay. Tapi di Malaysia nih ya guys, korang tengok iklan rokok memang tidak akan kalian jumpa di jalan raya iklan. Tapi yang jual rokok ada lah, jual rokok ada. Tapi iklan-iklan itu tidak ada. Di Malaysia juga ada resmi rokok ya, rokok yang ada lesen gitu kan. Tapi kalian tidak akan jumpa rokok-rokok iklan-iklannya langsung iklan di TV atau di jalan raya. Saya belum pernah jumpa lagi itu guys. Tapi mungkin saya tidak tahu, saya tak pasti ya kan. Tapi yang saya tahu, saya tidak pernah nampak lagi iklan rokok di jalan raya atau di mana-mana gitu ya guys. Jadi ini biasa banget di Indonesia ya guys ya. Mungkin bagi orang Malaysia akan shock ketika pergi ke Indonesia tiba-tiba wah iklan rokok di mana-mana gitu kan. Tapi di setiap kedai makan ya di Malaysia nih ya, ada larangan merokok, ada aturan-aturan tertentu ya guys. Di tempat makan, ada tempat-tempatnya tidak boleh merokok. Kalau kalian ketahuan merokok ya itu didenda gitu guys. Tidak ada ampunnya, pasti didenda gitu. Ada panduannya di tempat-tempatnya. Ini kan demi kesehatan ya, demi kesehatan. Karena yang perokok pasif itu yang paling berbahaya sebenarnya kan. Ada yang tempat boleh merokok, ada yang tidak boleh. Yang pasti kedai makan tidak boleh merokok atau restoran gitu kan guys. Dan juga mungkin sebab orang Malaysia sangat patuh juga dengan undang-undang ya guys ya. Dia tahu gitu akibat rokok ini ya, satu tindakan undang-undangnya ketat, satu akibat rokok ini kesehatannya tidak bagus gitu kan. Mereka tidak ada iklan-iklan di mana-mana, tidak ada kita melihat contoh ya konser artis yang nyanyi gitu. Kita tidak akan melihat rokok ini yang sponsor, iklan ini yang sponsor. Kita jarang sekali menengok seperti itu ya guys ya, kecuali di Indonesia ya kan ya guys. Tapi itu undang-undang di Malaysia ya sangat ketat sekali tentang rokok.
Dan juga banyak sekali kalian orang Indonesia tidak tahu ya tentang Malaysia, yang kalian tahu cuma pandangan kalian sama Malaysia gimana gitu, menghujat saja gitu kan. Korang nggak tahu orang Malaysia ini patuh sekali dengan peraturan-peraturan, seperti bawa motor saja, motosikal ya. Kalau kalian ke jalan raya bawa motosikal ya, itu harus menggunakan helm, harus ada SIM atau lesen gitu kan. Nah, motornya harus bagus, bukan bagus sih, lengkap lah gitu, ada surat-suratnya gitu ya kan. Kalian kalau nanti ketangkap polis ada razia atau apa gitu kan, kalian pasti akan dikompor dari saman atau ditangkap gitu ya guys ya. Apalagi kalau anak remaja ya, anak remaja kan kebanyakan belum ada lesen gitu kan, belum ada SIM kan. Kalau mereka ini ketangkap ya guys ya, kalau kena saman bawa motor nggak ada lesen atau SIM, emak ayahnya yang akan disaman atau dikompon gitu, didenda gitu ya guys ya. Itu peraturan kita di Malaysia nih, makanya orang-orang ini juga patuh. Ada juga lah satu-satu yang melawan gitu, tapi rata-rata mereka nih patuh undang-undang ya guys ya di Malaysia nih. Itu pun saya heran juga orang Malaysia nih masih patuh lagi gitu. Ini tentang anek motosikal ya kan kan. Ada satu lagi ya, mungkin menarik juga kalian dengar ya. Saya pun salut juga sama orang Malaysia tentang demonstrasi gitu kan. Apapun mereka tidak puas hati dengan kerajaannya, dengan apa sekalipun kan, mereka ini akan tetap aman gitu. Masih kalau mereka ini ada perkumpulan mau demonstrasi gitu kan, mereka ini harus minta izin kepada polisi dulu, atau polis minta surat bahwa harus ada izin untuk membuat demonstrasi, untuk berkumpul ramai-ramai. Tidak boleh berkumpul sembarangan saja ya guys ya. Tidak boleh turun ke jalan, mahasiswa turun ke jalan buat keributan ya, itu tidak boleh di Malaysia guys. Itu harus ada surat izin dari polisi. Kalau kalian, kalau mereka melanggar, mereka ini akan ditangkap guys. Nah, itu maka kalian tengok di Malaysia ini sangat susah kalian nengok orang demonstrasi. Kalau secara demonstrasi aman itu banyak, tapi secara macam Indonesia turun ke jalan beribu-ribu orang sampai tidak boleh bekerja, sampai jam atau macet gitu, di Malaysia ini susah kalian akan dapat seperti itu guys. Itu pun saya salut juga gitu, berarti orang Malaysia punya kesabaran yang sangat tinggi, sangat patuh kepada undang-undang gitu. Itu orang Malaysia. Jadi kalian jangan salah paham sama di orang gitu ya kan guys. Jangan sepele dengan orang Malaysia, sebab orang Malaysia ini punya integriti yang sangat tinggi, punya pemahaman yang sangat tinggi, mempunyai tata tertib yang sangat tinggi, mempunyai adab yang sangat tinggi. Itu menurut saya yang saya tengok ya guys ya, bukan saya puji-puji ya, itu yang saya tengok gitu. Satu lagi saya mau cerita ya guys, tentang artis atau influencer dia. Influencer ke influencer apalah segala macam itu ya kan guys, tak paham juga saya. Yang saya tengok ya guys ya, kalau di Malaysia ni ya, kalian tengok stesen TV-nya kan tidak sebanyak di Indonesia ya kan. Malaysia ni kan kita melihat artis-artisnya, jarang kita melihat gosip-gosip artis yang tidak penting masuk ke dalam televisi atau TV gitu ya guys ya. Gosip-gosip, ada ruang gosip-gosip di TV Malaysia ni ya, stesen TV di Malaysia ni sangat sedikit guys. Boleh dikatakan 1% saja ruangan gosip yang disediakan di stesen TV, tidak sebanyak yang di Indonesia. Gosip ini, gosip itu, gosip itu, tidak. Di Malaysia ni tentang gosip memang dikurangkan di stesen TV nya guys. Kita jarang kita melihat stesen gosip setiap hari ada gitu ya kan. Makanya artis-artis Malaysia ni yang menurut apa ya, yang saya lihat ya kan, kalau mereka ni contoh satu artis top ni ya kan, kalau mereka ni ada satu kesalahan yang apa gitu kan ya guys ya, mereka ni ya kan, kalau ada satu top artis ni contoh ya, selebriti lah dibilang gitu ya kan, ada satu kesalahan yang tak bagus lagi itu kan, mereka ini tidak akan masuk TV lagi guys, sebab mereka ini tidak akan disebarluaskan lagi dalam TV atau digosip-gosipkan, sebab mereka ini sangat membuat hal-hal yang memalukan gitu. Jadi ketika sudah melakukan sebuah hal kesalahan, mereka udah kayak udah nggak usah di ini lagi gitu kan. Wow, keren sih.
maksudnya tidak memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Jadi yang baik yang ditampilkan seperti itu. Pidigam lah, tidak boleh seperti di band lah masuk TV gitu. Jadi kalau di Malaysia nih, walaupun viral-viral, susah sekali nak masuk TV kecuali kalau benda-benda yang viral, yang bagus-bagus, yang mendidik, ya, yang membanggakan, wow, itu akan masuk TV di Malaysia nih guys. Wow. Televisyen lah gitu kan. Tapi kalau viralnya termasuk artis-artisnya lah, orang masyarakatnya yang viral, yang bukan-bukan, yang tidak mendidik, itu sangat diban sekali di sini, tidak boleh masuk TV gitu. Masuk TV tapi dalam berita gitu, dalam berita lah gitu ya kan. Habis itu kalau di Malaysia nih ya, yang menurut saya yang bagusnya apa ya, yang tidak penting lah, yang macam yang gosip-gosip yang tidak penting, yang apa gitu kan, tidak ada sambutan lah di Malaysia ni ya. Tapi kalau gosip-gosip itu yang bagus-bagus, yang mendidik atau yang viral tu bagus gitu, tu sangat meluas di Malaysia ni menurut saya kan. Ya, itu satu kelebihan juga lah masyarakat Malaysia gitu. Jadi kita jangan salah pandang dengan masyarakat Malaysia gitu. Kita harus menghormati juga mereka gitu kan. Seperti saya ya kan, saya juga kagum gitu kan, seperti viral-viral yang tidak penting pun mereka tidak heran, tidak boleh masuk televisyen sebab tidak mendidik, takut terpengaruh kanak-kanak atau gimana gitu kan. Tidak sama dengan negara saya kita kan, di Indonesia kalau viral tidak penting saja sudah masuk TV, sudah ni dah itu gitu ya kan. Itu menurut saya yang bagus tak apalah kan masuk TV ya, viral-viral gitu kan. Tapi yang tidak bagus tak perlulah dikembang-kembangkan sangat gitu ya kan. Itu di Malaysia ni itu yang sangat bagus guys, yang bagus-bagus mereka tidak memperpanjang gitu viralnya. Kalau yang bagus-bagus, yang mendidik atau itu akan dihormati gitu di Malaysia guys. Alright ya, udah selesai videonya buat teman-teman semua ya guys ya. Jadi di sini hal biasa di Malaysia tapi tidak biasa di Indonesia gitu ya guys ya. Atau dibalik, biasa di Indonesia, nggak biasa di Malaysia, itu sama saja. Jadi kesimpulannya daripada video ini ya guys ya, kita bisa melihat bahwasanya kedisiplinan yang di Malaysia itu lebih baik daripada di Indonesia. Terus juga televisi di Indonesia ya kan sama Malaysia itu beda banget. Dan juga periklanan di Malaysia dan juga di Indonesia itu beda banget. Pertama soal rokoknya tadi ya kan. Nah itu hal utama di sana, karena rokok itu di sana tidak seperti di Indonesia yang mana di billboard-billboard besar itu rokok semua isinya, dimana juga di TV juga disiarkan iklan-iklannya. Kalau di Malaysia itu enggak gitu ya guys ya. Dan juga masalah demonstrasi di sana lebih aman, lebih nyaman gitu, lebih adem gitu, karena rakyatnya yang sabar-sabar. Kalau di Indonesia kata Mbak Yanti tadi kan, memang di Indonesia kita lihat ya demo tuh udah biasa banget gitu kan. Dan juga kalau di Malaysia, saya baru tahu asli, ternyata TV gosip di Malaysia itu sangat-sangat jarang sekali, ataupun bisa dikatakan 1% saja katanya. Sedangkan kalau di Indonesia, TV itu hampir setiap stasiun TV itu ada gosipnya. Ada istilahnya untuk membicarakan artis-artis yang bermasalah seperti itu ya guys ya. Terbaik sih, maksudnya adalah ketika istilahnya kita memberikan hal yang baik ya, tontonan kepada masyarakat yang baik, maka pasti masyarakat itu akan menjadi baik juga. Tapi kalau tontonannya nggak bermutu ya kan, tidak berkualitas, apalagi tidak mendidik, nah di situ bisa jadi masyarakatnya ataupun anak-anak kecilnya juga meniru hal demikian. Nah ini perlu kita contoh juga ya guys ya, hal-hal seperti ini. Semoga stasiun TV lebih melihat lagi lah bagaimana istilahnya, supaya menampilkan acara-acara yang lebih mendidik lagi ya guys, seperti itu. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.